Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, bapak ibu, abang, kakak, adik, sahabat semua, jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah mewajibkan hanya menyembah Allah saja. Jangan menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Jangan menyembah manusia, jabatan, kekuasaan, popularitas, karir. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sembahlah Allah saja. Setelah Allah, wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada orang tua. Ini poin yang pertama. Bahwa orang tua diletakkan posisinya langsung setelah Allah. Apa maknanya? Kalau memang engkau bertuhan, kalau memang engkau percaya kepada Allah, maka berbaktilah kepada orang tua. Orang yang rajin sholat, rajin puasa sunat, banyak khatam Quran, tapi tidak peduli kepada orang tua, maka ini tidak sinkron, tidak matching, karena dia mesti sejalan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wahai orang-orang yang hijrah, apakah setelah engkau hijrah itu hubunganmu baik kepada orang tua? Atau justru sudah jadi hakim yang memasukkan orang tua ke dalam neraka? Nahnu du'at, kita ini da'i. La qudat, bukan hakim yang memvonis orang. Maka sinkronkan antara ajaran agama dengan orang tua. Dulu saya menyangka kalau anak saya ini masuk Islam, saya pikir saya akan kehilangan anak, Pak Ustadz. Ternyata setelah anak saya masuk Islam, dia lebih baik, lebih sering ke rumah, lebih sering ngasih hadiah, ngomongnya lebih lembut. Itu yang mau kita dengar dari saudara-saudara kita yang tidak Islam. Bukan malah memasukkan orang tua ke dalam neraka. Bahkan seandainya orang tua yang tidak Islam itu memaksa untuk mempersekutukan Allah pun, kita tidak boleh berkata kasar. Kita hanya sekedar ngelak. Saya enggak mau, Bu. Saya udah Islam, Pak. Jangan ajak saya. Tapi kalau putus hubungan, tetap tidak. Apa sih yang membuat kamu tetap lembut baik? Yang membuat saya jadi baik kepada orang tua walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, adalah Allah. Ajaran Islam yang mengajarkan itu. Ini poin penting yang sangat perlu difahami setiap muslim. Mesti matching, sejalan antara sifat keberagamaan, sifat hijrah dengan orang tua. Apa tanda hijrahnya benar? Baik pada orang tua. Apa tanda ngajinya betul? Baik pada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Poin yang kedua. Wa bil walidaini ihsana. Ihsan. Ihsan artinya membalas lebih. Waktu saya ke rumah bapak, bapak kasih saya teh manis.
Pas bapak datang ke rumah saya kasih teh manis juga. Itu bukan ihsan. Itu namanya jaza selevel. Apple to apple. Kalau ihsan itu, waktu saya ke rumah ibu, ibu kasih saya teh manis. Waktu ibu sama bapak datang ke rumah saya buatkan makan, saya kasih dessert, saya kasih buah, saya kasih teh susu, bandrek, kopi, sirup. Itu namanya ihsan. Allah tidak katakan balaslah orang tuamu. Enggak. Kenapa? Karena kita tidak mampu membalas. Siapa yang sanggup membalas mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, mengeluarkan dari alam gelap ke alam dunia, robek daging badannya, nyawa taruhannya, siapa yang sanggup? Lalu kenapa digunakan kata ihsan? Balas apple to apple 50-50, 50-50 aja enggak bisa. Gimana kita mau balas 25-75? Maksudnya, kamu yang sudah membangunkan rumah ibumu, kamu yang sudah belikan kebun ayahmu, kamu yang sudah berangkatkan emak ibumu ke Makkah, itu belum ada apa-apanya. Karena kamu dituntut untuk berbuat ihsan. Wabil walidaini ihsan. Maka berbuat ihsanlah kamu kepada kedua orang tua. Sekarang banyak orang menganggap saya udah balas orang tua saya. Belum. Terus apa bisa kita membalas? Enggak akan bisa. Sampai mati kita enggak akan pernah bisa membalas mereka. Jadi bagi yang sudah membelikan baju sutra untuk ibunya, bagi yang sudah membangunkan rumah bagus, bagi yang sudah memberangkatkan haji dan umroh, kamu jangan pernah merasa sudah berbuat. Belum. Wabil walidaini ihsan. Ihsan. Kalimat ini membuat kita putus asa untuk berbuat, untuk berbakti pada orang tua seperti permintaan Allah. Tahajud semalam bisa. Sedekah bangun masjid, insya Allah bisa. Tapi kalau ihsan kepada orang tua enggak akan pernah bisa. Lalu kenapa Allah buat kata ihsan? Supaya kita merasa kurang terus. Kurang, kurang, kurang. Kita tidak akan pernah bisa membalas. Ini poin kedua. Poin ketiga. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu dari mereka berdua, ayah, ibu, ibu atau ayah atau keduanya sampai usia lanjut. Coba tengok. Kenapa digunakan kata usia lanjut? Karena kalau sudah usianya lanjut, matanya rabun, telinganya peka, akalnya kurang, badannya lemah, kakinya gontai, ayunnya, langkahnya, kakinya sudah kena asam urat, perutnya sudah kena asam lambung, matanya sudah kena katarak, tulang belakangnya sudah bengkok, kata-katanya tidak lagi lantang, pikirannya lemah. Mungkin dia bertanya 5 kali untuk satu pertanyaan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Salah satunya sampai usia tua atau dua-duanya. Begitu dalam surat Al-Isra, begitu juga dalam hadis. Datang malaikat Jibril alaihissalam, lalu Nabi mengatakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kata sahabat, kami mendengar engkau mengatakan amin, amin, amin,
apa ini? Kami enggak dengar doanya. Kata Nabi, tadi Jibril datang. Malaikat Jibril berdoa, saya aminkan. Amin, amin, amin. Apa doanya? Bu'dan liman azraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Amin. Yang kedua, bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma au kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang orang tuanya sempat tua, salah satunya atau dua-duanya, tapi dia tidak masuk surga gara-gara itu. Mestinya itu sudah cukup bagi dia untuk kunci masuk surga, tapi malah dia bukannya masuk surga, malah masuk neraka gara-gara itu. Celaka orang ini, kata Nabi. Sejalan antara ayat Quran dengan hadis Nabi tentang bunyi teksnya usia lanjut. Bagi kawan-kawan, bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah yang punya orang tua 60, 70, ada mereka sekarang, itu bisa jadi surgamu, tapi juga kalau kau sia-siakan bisa jadi neraka. Kalau masalah menghadapi orang tua, saya serumah sejak 2008 bulan Agustus Ramadan sampai 18 Maret 2019. 11 tahun saya dengan almarhumah mak saya. Khatam, paham saya. Insyaallah saya tidak takabur. Dari mulai tatapan matanya, omongannya, intonasi suaranya, marahnya, senangnya, bahagianya, kecewanya, belum lagi bercakap sudah tahu kita dari raut wajahnya sudah tahu. Jadi bagi yang kebetulan sekarang sedang diuji Allah dengan punya orang tua, itu kesempatan luar biasa untuk dapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ayat satu pun dalam Quran menyuruh jaga anakmu, jaga bayimu, kan? Tunjukkan saya ayat dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas jaga bayimu, enggak ada. Kenapa Allah tidak menyuruh ibu jaga bayi? Karena naluri manusia menjaga bayinya. Harimau tak menerkam bayinya, kucing tak memakan anaknya. Karena memang naluri insting manusia, hewan menjaga bayi. Tapi tentang menjaga orang tua, kenapa dipesankan Allah dalam ayat begitu tegas? Dipesankan Nabi begitu tegas dalam hadis dengan kalimat yang sama, kalau mereka nanti sampai usia tua. Karena memang kalau sudah sampai usia tua itu, banyak orang tidak sabar. Kenapa orang sabar menjaga anak? Karena anak buah hatinya, buah cintanya, masa depannya. Ada yang dia harapkan dari anak ini. Kenapa orang menyia-nyiakan orang tua? Karena orang tua masa lalu. Manisnya sudah dihisap. Tinggal sepahnya. Habis manis, sepah dibuang. Apa yang diharapkan dari orang tua? Tapi yang diharapkan dari anak ini banyak. Makanya ayatnya bercerita tentang imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Poin yang keempat, fala taqul lahuma uff. Jangan katakan ah.
Kenapa ayatnya tidak mengatakan jangan pukul, jangan tempeleng, jangan tendang, jangan usir, jangan katakan ah. Jurus hidup dengan orang tua satu, diam. Jurus yang kedua, diam. Jurus yang ketiga, diam. Saya tausiah dari subuh. Pengajian subuh jam 4 sudah keluar subuh. Habis dari masjid masuk kampus 2 kelas. Kultum zuhur. Habis zuhur 2 kelas lagi asar. Habis asar pengajian ibu-ibu. Pulang sebentar ke rumah mandi, habis itu pengajian maghrib ke isya. Habis isya tanya jawab, pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan? Diam. No comment. Jadi pendengar berita yang baik. Nanti kalau dia capek, dia diam sendiri, dia tidur. Tak pernah pun sekalipun saya pulang tidak membawa makanan. Masalah dia makan tak makan itu, apalah kau belikan ini sate, aku udah makan tadi. Jangan pikirkan itu. Yang penting kita udah belikan sate, mie ayam, bakso, kue pancung, kerupuk, keripik. Jangan pernah kosong sekalipun. Tak usah pikirkan respon dia. Yang kita pikirkan apa yang kita buat. Fala taqullahuma uff. Jangan sekalipun mengatakan ah. Jangan pernah membantah. Apalagi kalau sampai mendorong. Apalagi kalau sampai memukul. Saya banyak kali dapat video orang memukulkan gayung, menolak sedang makan nasi di, entah itu konten, entah itu wallahualam bisawab, tapi itulah yang terjadi sekarang. Menuntut ke pengadilan, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Menuntut ke pengadilan. Anta wa maluka, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu punya bapakmu. Sedangkan kau aja punya bapakmu, apalagi hartamu. Menuntut ke pengadilan. Saya Pak Ustaz, banyak jamaah ngadu ke saya. Saya Pak Ustaz, sudah siapkan makanan. Ngomong dia ke tetangga, katanya anakku ini pelit kali, enggak ada makanan disiapkan. Saya belikan baju, dipakainya baju koyak-koyak, daster belobang, dibilangnya anakku pelit, enggak ada. Gimanalah saya nih Pak Ustaz? Coba ambil kertas, bagi dua kertas. Bagaimana perlakuan anakmu, anak gadismu, anak lajangmu, dan bagaimana pula perlakuan orang tuamu? Kenapa kalau ke anak bisa kita picing mata? Kenapa kalau ke anak bisa kita pekak-pekakkan telinga? Kenapa kalau ke suami bisa bermanis muka? Kenapa kalau ke istri bisa baik? Kenapa kalau ke orang tua tajam biji mata? Tajam pendengaran telinga. Itulah kenapa dipesankan Allah SWT, fala taqul lahuma uff. Dia sudah tua. Tak sama nanti setelah sampai kita ke umur itu. Saya banyak hal-hal yang saya alami sekarang baru saya paham. Oh, patutlah dulu banyak yang kita pahami setelah kita sampai ke umur itu, ke usia itu. Tapi saat kita mau melakukan sesuatu, dia udah tak ada lagi. Itulah yang paling menyakitkan. Itulah yang azab itu.
Azab itu dalam bahasa Arab artinya al-man'u. Man'u itu artinya kita mau berbuat tapi enggak bisa. Itulah azab. Azab itu bukan diazab dibakar. Azab itu maksudnya kita mau balas tapi dia udah enggak ada lagi. Nah, itulah yang azab itu. Duit kita ada, mau kita bawa dia makan ke restoran yang mewah-mewah, yang pakai AC yang enak-enak. Mau kita bawa dia jalan-jalan, tapi dia enggak ada lagi. Itulah yang azab paling mengerikan. Itu ke dalam itu azab. Itulah yang namanya air mata jatuh ke dalam. Sakit itu luar biasa. Azab itu al-man'u, tercegah. Enggak bisa kita melakukan. Itu namanya azab. Maka selagi masih ada, فَغْلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ لِمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Jangan kasar, jangan bentak, diam, apalagi diam, apalagi diam. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu, cari mulut orang. Di antara semua keluarga ini siapa yang cakapnya kira-kira dia dengar? Kakaknya, ponakannya, siapa yang orang masuk cakap ke dia? Kita pakai mulut dia. Otaknya otak kita. Kita bisikkan dia, tolong kau sampaikan. Jangan kita yang ngomong. Walaupun kita profesor, doktor, ustad, di mata dia kita bukan siapa-siapa. Di mata dia kita anak kecil yang dulu digendongnya. Saya pernah saya dengar langsung itu. Kata mak saya, aku tak pernah menengok kau besar. Di mataku kau budak kecil yang baru pandai berjalan. Baru saya paham sekarang. Rupanya kita ini di mata orang tua kita itu, kita enggak pernah tua. Kita yang sok tua. Kita ini tetap anak-anak dalam pandangan dia. Macam mana lucunya dulu kita waktu belajar berjalan, telungkup, telentang, merangkak, belajar bercakap. Begitulah kita ini di mata dia. Makanya kalau membentak kasar, sedih kali hati dia, meleleh air matanya. Kok anak yang lucu ini sekarang sudah pandai membentak ya? Fala taqul lahumma uffin wala tanharhuma. 6. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah kepadanya kata-kata karim. Karim itu dermawan artinya. Ucapkanlah kata-kata dermawan. Maksudnya kalau kau belum bisa membelikannya rumah, kau belum bisa membelikannya mobil, kau belum bisa dermawan ngasih duit, dermawanlah lidahmu. Kalau kau belum bisa dermawan dengan hartamu, dermawanlah dengan cakapmu. Sehat mak, sehat ya, apa kabar? Dermawanlah dengan raut wajahmu. Sudahlah tak dermawan ngasih duit, tidak dermawan ngasih mobil, tak dermawan ngasih rumah. Cakap pun melintang, biji mata melotot, suara menggelegar. Ke bini takut, ke orang tua bukan main garang. Apalah guna hidup di dunia? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Kita tidak disuruh wa qul lahumā qawlan sadīdā. Katakanlah kata-kata yang benar. Enggak. Kita disuruhnya qaulan karima, kata-kata yang dermawan. Apa yang paling mudah hidup ini? Mengeluarkan duit, berat. Membangunkan rumah, berat. Membelikan gelang cincin emas, berat. Membawakan dia ke Makkah, ke Madinah, berat. Yang ringan itu apa? Cakap. Cakap yang ringan pun kau tak sanggup. Apalah gunanya lagi?
Poin yang ketujuh. Seandainya dia tak Islam, diajaknya engkau mempersekutukan Allah. Ayo kau ke dukun, katanya. Poin keenam sekarang. Wa in jahadaka ala an tushrika, poin ketujuh sekarang, tujuh. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laisa laka bihi ilmun. Seandainya diajaknya engkau mempersekutukan aku, kata Allah. Diajaknya engkau, surat Luqman ayat 15. Seandainya diajaknya engkau ke dukun, diajaknya engkau menyembah Lata, Uzza, Manat, Ubal, Jibti, Tawud, bolehkah kau melawan? Fala tuti'huma, jangan ikut. Tak ada. Pancunglah kepalanya, usirlah dia, enggak ada. Fala tuti'huma, kau hanya sekedar jangan ikut. Ayatnya belum titik, masih koma. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau bergaul baik dengan dia. Ma'rufa dari kata urf, baik. Urf artinya tradisi. Kalau tradisi di kampung itu biasa belikan baju, belikan gelang, belikan motor, bangunkan rumah. Kau tetap lakukan itu, walaupun dia memaksamu, walaupun dia mengajakmu. Jangan kau lawan. Poin yang ke-8. Antara mereka berdua ini, ayah dengan emak. Man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang berhak untuk mendapatkan baktiku? Ummuka, ibu. Ummuka, summa man? Ummuka, ibu. Ibu. 9. Zina, khamar, narkoba, ganja. Ala adullukum ala akbaril kaba, ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Mau kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa dosa besar itu ya Rasulullah? Al-isyrak, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu, insya Allah kita tidak kesaksian palsu. Kita tak akan ngasih kesaksian palsu ke hakim. Gak ada untungnya sama kita. Syirik, insya Allah kita tidak syirik. Tapi durhaka ini, Nabi Muhammad SAW tidak sempat durhaka. Kenapa? Ayahnya dia tak jumpa. Ibunya dia masih kanak-kanak, sudah meninggal. Maka saudara-saudara saya yang yatim piatu, yang tak sempat jumpa ayah, tak sempat jumpa ibu, bersyukurlah kalian pada Allah. Kenapa? Karena kalian tidak berdosa besar, karena tak sempat berdosa besar. Kok hidup dia mungkin dosa besar? Jangan-jangan itu yang menghalangi masuk surga. Tak sempat buat dosa besar. Kenapa? Aku tak sempat berdosa aku ke ayahku, Pak Ustaz. Aku pun tak sempat buat dosa ke emakku, Pak Ustaz. Meninggal dia waktu aku masih kecil. Itu yang paling. Tapi takdir kan tak bisa kita request, tak bisa kita pesan. Jadi yang sudah sempat berdosa macam mana? Minta ampun, minta maaf. Insya Allah dibukakannya pintu maaf. Mungkin cakapnya kasar, hatinya pasti baik. Sepuluh. Saya selalu ditanya orang, apa amalan Ustaz? Apa zikir Ustaz? Apa riyadhah Ustaz? Saya bilang saya tak punya amalan. Amalan khusus gitu enggak ada. Zikir khusus enggak ada, riyadhah khusus enggak ada. Tapi kalau saya renung-renung, saya pikir-pikir,
itu karena orang tua saya. Saya yakin dia mendoakan saya karena saya tak pernah melawan dia. Apapun katanya, apapun yang dia buat, tak pernah saya lawan. Saya iyakan aja semua. Mungkin doa dia lah, didoakannya saya. Lebih dari itu tak ada. Makanya kalau mau dicari, cari-cari, saya katakan amalan khusus tak ada, zikir khusus tak ada, riyadhah khusus tak ada. Tapi kalau mau dicari-cari, mungkin doa ibu saya, didoakannya saya. Jadi ibu-ibu yang punya anak, doakan anak ibu. Anak-anak yang punya ibu, yang punya ayah, jaga mereka sampai lembut hatinya, didoakannya kita. Saya baru pulang dari Sarawak. Turun kami di Sabah, dari Sabah jalan kami ke Sarawak. Sampai di kota terakhir Sibu. Di Sibu kami bertemu dengan jamaah. Dijumpakan saya dengan ibu umur 88 tahun. Duduk kami berfoto. Oh, beruntungnya Pak Haji, maknya masih hidup 88 tahun. Lama saya duduk temenung. Beruntungnya Pak Haji ini masih ada maknya 88 tahun. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Jadi bagi yang ada orang tuanya, bersyukurlah kalian. Bagi yang sudah tak ada, ya tidak putus. Tidak putus bakti kita kepada orang tua. Saya dalam perjalanan pulang, ada orang mau WA. Mak ayah kami sudah meninggal, Ustaz. Apa yang bisa kami lakukan? Ini saya balas WA-nya. Saya buatkan 11. Satu. Saya tidak menasihatinya, kau buat ini, kau buat ini, kau buat ini, kau buat ini. Enggak. Saya cerita aja ke dia. Apa yang bisa kami lakukan untuk orang tua kami, Ustaz? Satu. Tahun 2020, Maret 2019 mak meninggal. 2020 saya buatkan yayasan wakaf Hajah Rohana Berbagi. Satu bulan 300 paket sembako. Sampai hari ini enggak putus. Dari saya sendiri sebagian, dari jamaah sebagian. Terima kasih buat semua jamaah yang sudah mensupport program. Tak putus sampai sekarang. Dua, tahun 2021 saya buat sekolah 50 gratis satu tahun. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum. Sebagian dari saya, dari duit YouTube semuanya, sebagian dari jamaah yang support bantu. Tiga, semua duit YouTube dan duit 5 titik hari Jumat Sabtu pertama itu dihadiahkan untuk almarhum almarhumah. Empat, tiap malam Jumat kumpul santri-santri diminta baca Yasin tahlil. Lima, tiap ingat baca Al-Fatihah. Asal ingat baca Al-Fatihah. Nampak emak orang tua baca Al-Fatihah. Nampak orang tua baca Al-Fatihah. Asal ingat baca Al-Fatihah. 10 kali ingat, 10 kali baca Al-Fatihah. Tiap bulan Maret sama Oktober umroh. Hadiahkan untuk almarhum-almarhum. Ini awal Oktober nanti hadiahkan almarhum-almarhum. 7. Menjelang puasa bawa anak istri ziarah. 8. Rumahnya tak saya robah sampai sekarang. Kalau saya datang ke rumah mak ini, kalendernya masih 2019. Kalendernya masih 2019 bulan April dilingkarinya aku mau balik ke kampung mau kenduri. Masih ada kalender. Rehalnya, Qurannya, mesin jahitnya, dapur sama macam dia masih hidup. 9. Mukenanya, kain sarungnya,
baju yang selalu dia pakai saya simpan di koper khusus, masih saya simpan sampai hari. 10. Apakah rindu itu akan hilang? Tidak. Dengan berjalannya waktu, kata orang, ada orang ngomong dengan berjalannya waktu, enggak. Bohong itu, yang bilang dengan berjalannya waktu bohong. Saya bilang bohong. Karena saya udah berjalan waktu 5 tahun tak hilang dia. Yang menghilangkan rindu itu cuma satu, mati. Matilah yang menghilangkan rindu. 11. Bagi saya kalau saya hidup, kalau hidup aku sekarang, aku dengan anak dan istriku. Kalau aku mati, aku jumpa dengan mereka. Sekarang saya di dunia menengok mereka di akhirat. Mereka sekarang di alam barzah. Tapi kalau aku mati, aku bersama mereka. Kalau mati kita, cepat kita jumpa sama mereka. Poin terakhir yang ke-10. Selagi masih ada kesempatan berbuat baik, jangan tunda-tunda. Mudah-mudahan inilah pembuka pintu kebaikan, pintu rezeki, pintu barokah. Jam 8.40, itu yang dapat saya sampaikan. Bang Alvin Firdaus, sebagaimana biasa kita lanjutkan dalam dialog, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kewajiban kita berbakti pada tempat. Kita masuk secepatnya jawab, Bapak Ibu ya. Saya langsung saja persilahkan pada jemaah yang ingin bertanya di Zoom ini ada fitur angkat tangan, fitur raise hand yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk bertanya. Silakan di poin fitur raise hand ya. Saya minta yang pertama Esnarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Mas Alvin. Orang tua saya tuh dua-duanya udah meninggal kan, Ustaz. Dulu semasa hidupnya ibu saya tuh pernah bilang kayak gini, Ustaz. Dia belum nggak pernah gitu bayar hutang puasa selama haid gitu, mulai dari gadis udah haid sampai udah tua gini lah waktu sebelum meninggal gitu, Ustaz. Setelah dihitung-hitung gitu kurang lebih banyak gitu, Ustaz. Terus dia bilang gini, aku puasa sunat aja gitu katanya kan, nanti kalau seandainya nggak cukup nanti bayarin ya katanya gitu. Apakah ini bisa menjadi hutang yang harus saya bayar gitu, Ustaz? Terus yang kedua ada kasus gini, Ustaz. Teman saya itu kan bekerja di luar kota gitu. Terus anaknya tuh dititipin ke orang tuanya gitu. Apakah dia jarang pulang gitu? Apakah ini termasuk zolim terhadap orang tuanya gitu? Sementara orang tuanya udah sepuh gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasa. Kalau tahu hitungannya berapa, dibagi kepada semua ahli waris. Kalau tak tahu hitungannya berapa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibu agak-agak aja berapa yang tinggal. Setiap ibu puasa
Senin Kamis atau puasa Asyura atau puasa 6 niatnya mengqadakan puasa almarhumah. Misalnya puasa 6. Tapi hutang ibu, ibu bayar dulu. Setelah hutang ibu bayar, baru ibu qadakan almarhumah. Saya puasa hari Senin besok pagi menggantikan puasa almarhumah, mengqadakan puasa almarhumah. Ibu dapat bayarkan qadanya dan ibu dapat pahala puasa sunat hari Senin. Begitulah cara. Berapa lama? Ya sebanyak yang kita hitung-hitungkan. Seberapa banyak yang bisa kita hitung. Lebih daripada itu sudah di luar kemampuan kita. Allah tidak membebani kita lebih dari yang kita mampu. Ini tentang membayarkan hutang puasa. Tentang orang yang menitipkan anak ke orang tua. Tidak ada orang tua menolak cucu, enggak ada itu. Kau bawalah anak kau, aku tak mau ngurus anak, enggak mau. Dia akan tetap terima itu. Tapi kapanlah lagi orang tua ini mau bahagia? Kapanlah dia bisa tenang baca Quran? Kapan dia bisa nyaman ikut pengajian? Mengurus pempesnya lagi, memandikannya lagi. Apalagi anak-anak zaman sekarang kurang ajar, memukul kepala nenek pakai mainannya, menyiramkan air. Saya mendengar psikolog ngomong, nenek tidak diberikan perangkat untuk ngurus anak. Nenek tidak diberikan alat untuk ngurus anak. Karena yang ngurus anak itu ibu. Ibu umur 20, 30, 40, dia punya perangkat dalam badannya itu untuk ngurus anak. Sedangkan nenek 60, 70, dia tidak punya perangkat untuk ngurus anak. Karena bahannya sudah habis. Jadi janganlah lagi bebankan orang tua itu untuk mengurus. Ustaz sendiri waktu almarhumah mak masih hidup pernah Ustaz suruh dia ngurus? Enggak, tak pernah saya urus. Tak pernah saya suruh. Tak pernah saya suruh dia menjaga anak saya, mandikan apa enggak. Karena saya menengok susah itu, sulit itu. Jadi jangan kita berpikir, ah senang dia dengan cucunya itu, menjaga kebahagiaan dia lah jaga cucu itu. Berhentilah itu. Tidak baik bagi anak kita, tidak baik juga bagi dia dan tidak baik bagi kita. Berapalah kalian laki kerja, bini kerja, disimpan gaji. Tak ada berkahnya. Laki kerja, bini kerja, pakailah gaji kalian untuk mencari ART. Asisten rumah tangga, gaji dia untuk menjaga anak itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bang Alfi. Terima kasih Ustaz, sehat selalu. Amin, Ibu. Barakallahu fiik. Pasti kita sudah ini jawab ya. Saja kepada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait dengan bagaimana cara seorang anak itu berbakti kepada ayahnya, yang dimana ayahnya itu selama anak lahir sampai dengan dewasa itu tidak pernah bertanggung jawab gitu Ustaz. Jadi tidak pernah memberikan hak-hak anak. Jadi anak itu diserahkan sepenuhnya kepada ibunya. Jadi ibunya yang bekerja dan
memenuhi semua kebutuhan anak gitu Ustaz. Jadi selama ini ayah hanya apa ya minta untuk dikunjungi, minta untuk dipenuhi semua keinginannya, tapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan anak. Sementara kalau ayah ada uang itu digunakan untuk judi online gitu, Ustaz. Terima kasih. Karena negara tidak adil, maka kita boleh nyuri listrik. Itu hukumnya dari mana itu? Karena negara tidak adil, maka kita boleh nyuri air pump. Ini logika berpikir yang sakit. Karena dia dulu tidak ngasih nafkah, maka anak boleh membalas. Ini hukum setan. Jadi kalau kita berselisih pendapat dalam satu masalah, kembalinya ya ke Allah, ke Quran. Yang berhak menghukum itu Allah. Wallahu a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Dia wajib ngasih makan, wajib ngasih pakaian, wajib ngasih tempat tinggal, wajib ngasih perhatian, wajib ngasih pendidikan. Itu kewajiban dia. Kewajiban dia berarti hak kita. Lalu kita enggak dapat, ya di akhirat nanti kita dapat. Masalah dosa dia itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita urus aja kewajiban kita. Kewajiban kita ya membalas ihsan. Tapi kalau dikasih duit nanti dipakainya judi online, jangan kasih duit. Belikan dia makanan. Sewakan, bayarkan sewa rumahnya, listriknya. Rumahnya ada, listriknya. Tak ada lagi mak meninggal. Siapa yang bisa digaji di situ untuk memasak, nyiapkan? Jangan kasih dia duit. Nanti kalau dikasih handphone, dia jangan kasih dia handphone. Kasih dia sajadah, kasih dia tasbih, suruh dia berzikir. Ingatkan dia mati. Suruh dia bersuluk, ikutkan dia tarekat naksaban dia 40 hari, suruh dia bersuluk. Zikir. Jangan hanya gara-gara itu jadi alasan kita untuk tidak. Itu menipu diri sendiri namanya. La takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu khianati Allah, Rasulullah, dirimu sendiri kau khianati bahwa padahal kau tahu, kau sadar. Nah, ini jadi apa keperluannya kasih? Kalau salah gunakan duit, jangan kasih duit. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya. Jadi buat saya punya anak 6 itu perempuan semua. Dan dia sudah sakit itu sudah 2 tahun Ustaz. Pakai pampers, jadi tidak sholat. Apabila misalkan suatu saat dia meninggal, belum sempat mau kode sholat, berarti nanti siapa yang harus mengkodo sholat? Karena yang saya tahu itu anak laki-laki yang mengkodo sholatnya itu, Ustaz. Ya, itu saja, Ustaz. Terima kasih. Tidak ada mazhab mengkodokkan sholat. Tidak ada satupun mazhab yang mengajarkan mengkodokkan sholat orang mati, enggak ada. Yang ada itu qada sholat, itu pun
qadha salat diri sendiri. Salat saya tinggal itu saya qadha. Salat orang tua saya tinggal enggak ada diqadhakan. Tidak ada dalam mazhab Hanafi, tak ada dalam mazhab Maliki, tak ada dalam mazhab Syafi'i, tak ada dalam mazhab Hambali. Mazhab apa mengqadhakan? Yang ada itu mengqadhakan puasa, membayarkan hutang, menghajikan. Kalau mensolatkan enggak ada. Ini solat ini untuk membayar kodok dia kemana, enggak ada itu. Saya kalau ada dalam mazhab saya jawab. Tapi kalau enggak ada ya saya jelaskan enggak ada. Ini tentang masalah kodok solat orang mati. Tidak ada kodok solat orang mati. Tentang masalah orang sakit pakai pampers, digantikan pampersnya setelah masuk waktu. Ini teknisnya. Kepada semua kita, dan kita pun nanti bisa saja mengalami, masuk waktu sholat zuhur di Pekanbaru jam 12.30, tunggu azan. Begitu azan, ganti pampersnya, pakai pempes baru, sholat zuhur dengan sholat asar jamak takdim, tidak kosor. Zuhur 4, asar 4. Dah selesai. Nanti maghrib gantikan pempesnya. Pilihannya bisa jamak takdim atau jamak takhir. Payah kalau diganti jam 6 Pak Ustadz. Nantilah isya, jam berapa isya? Nanti aja pas mau tidur malam, jam 10. Jam 10 malam, gantikan pempersnya. Setelah diganti, wudukkan, sholat isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tidak ada alasan tidak sholat. Tidak ada alasan tidak sholat. Saya sudah sampaikan hukumnya, sudah sampaikan teknisnya. Bagi yang terlanjur salah, perbaiki kesalahan yang akan datang. Jadi sholatnya subuh, zuhur jamak takdim asar, maghrib jamak takdim isya atau jamak takhir. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya Bapak Rizal dari Jogja. Silakan Bapak. Mic-nya dibuka dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Udah yang tiga kali saya ngikutin, alhamdulillah nih bisa sambung, Ustaz. Yang mau ditanyakan, saya itu kan jauh nih, Ustaz, dari orang tua. Orang tua kan di Padang sana, saya di Jogja. Jadi untuk membantu berbakti ke orang tua, ya untuk membantu secara material kita bisa bantu dari sana sini gitu kan. Untuk memperkuat kita lagi untuk membantu orang tua ibadah yang lebih apa namanya? Ya berbakti untuk orang tua dari jarak jauh nih, apa yang harus dilakukan Ustaz? Terima kasih itu Ustaz. Selamat. Ke mertua saya. Kalau saya sedang di rumah. Tapi kalau sedang di luar, Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Saya video kan cucunya itu. Hari ini apa ada Ustaz kirim hari ini? Mak saya tak ada lagi, sudah meninggal. Mertua tetap saya kirimkan.
Ada saya kirim. Tidak pernah kosong satu hari pun video. Video foto, video foto. Video call saya takut salah. Takut saya salah ngomong, salah cakap. Saya menghindari video call dengan ulama. Tak pernah ulama saya video call. Takut saya salah cakap. Enggak pernah saya video call Ustaz Adi Hidayat. Sekali pun tak pernah. Takut saya salah cakap. Enggak pernah saya video call Kiai Hasan Abdullah Sahal. Takut saya salah. Tapi video yang menyenangkan hati orang tua, kiai. Nah, jadi kalau ke orang tua kandung, pagi say hello, macam mana kabar, materi kirimkan apa yang bisa kita kirimkan. Adapun keterwakilan kehadiran kita dengan video-video, video anak-anak kita, video kegiatan-kegiatan, kira-kira apa yang dia paling suka? Mertua saya suka kalau di pondok ini ada kegiatan. Paling suka dia kalau syekh-syekh itu datang. Jadi setiap syekh datang, terakhir Syekh Ali Muhammad Ali Al-Dib, saya kirimkan ni foto dengan santri, senang sekali. Tahu kita apa kesenangan orang tua itu dari jarak jauh, sesuai kemampuan kita. Jangan pernah satu hari kosong daripada berkirim kabar, video, video cucu, video kegiatan, suara, suara doa, potongan video pendek, ceramah, di samping materi yang semampu kita. Demikian Pak Rizal di Jogja. Wallahu a'lam. Baik, masya Allah. Ada lagi dari jamaah? Masih banyak ya. Sebelum ke jamaah, saya izin bertanya Ustaz, di saya nemu di surat Al-Baqarah ayat 215 yang bunyinya yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakini wabnis sabil. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi orang tua, kemudian kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Yang ingin saya tanyakan, bahkan dalam bab sedekah juga orang tua itu dinomorsatukan Ustaz ya. Lebih baik ketimbang kedua anak yatim, orang miskin. Seperti itu pemahamannya betul tidak Ustaz? Orang tua setelah Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hal ucapan qaulan karima, baik dalam hal sedekah materi, baik dalam hal kesabaran. Pokoknya setelah Allah tu orang tua. Dalam hal sedekah orang tua dulu. Jangan dermawan sama orang lain, orang tua tak pernah kasih duit. Dalam hal kata-kata lembut orang tua dulu. Dalam hal kesabaran dengan kawan nunggu mancing sabar. Dan orang tua tak sabar. Semua amal badan kita yang empat ini orang tua dulu. Amal badan, amal harta, amal lisan, amal hati. Amal lisan wa qulu qawlan karima. Amal badan bakti kepada orang tua. Amal hati, amal sabar orang tua dulu. Amal duit falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bnis sabil. Orang tua dulu.
Ummuka, 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 ibumu dulu. Wabil walidaini ihsana, orang tua dulu. Jadi kalau ada orang lebih mendahulukan orang lain, ini bermasalah. Karena ingin dipuji, ingin popularitas, dan lain-lain. Demikian Bang Alvin. Meskipun orang tua dalam kondisi berkecukupan gitu, San. Kalau kebunnya luas, duitnya banyak, dia tak perlu duit kita. Kita kasih jadi obat sama dia. Duit kita itu kalau kita kasih sama orang tua kita yang mampu, kita kasih 1 juta, dibalasnya 2 juta. Tapi duit kita yang 1 juta itu dipegangnya, diciumnya duit kita. Lain rasa duit kau ini. Mak saya punya sawit, ada sawitnya. Tiap bulan dapat duit dia. Tapi kalau saya kasih duit, pegangnya duit itu. Jangan kita sangka kalau dia punya duit, tak perlu dia duit kita. Kita kasih dia 1 juta, disalaminya anak kita 2 juta. Tapi pemberian kita itu diingatnya, berkesan di hatinya. Ini seumur hidup tak pernah ngasih orang tua duit. Dengan alasan ada duit dia, beda duit dari kita. Jadi dalam hal beli baju dia dulu, beli sepatu, beli mobil. Masyaallah. Kita lanjut ya, masih ada waktu insyaallah. Saya persilakan berikutnya kepada angkat tangan. Ramai banget nih yang mau tanya. Ibu Wahyuni, mic-nya dibuka dulu Ibu. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Alvin. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz tentang orang tua. Seperti yang Bang Alvin tanyakan, alhamdulillah sudah terjawab. Dan yang kedua, jikalau ada kerabat kita, kakek atau nenek kita telah meninggal, tetapi pas dia meninggal kan kita sudah biasa mendoakan ya Ustadz sampai 7 hari. Ada sebagian tidak mau didoakan, tidak boleh didoakan. Itu sebagaimana sebenarnya Ustadz? Sedangkan doa itu walaupun hanya Al-Fatihah kita bacakan kan sampai. Jadi bagaimana dengan pendapat orang-orang yang setelah meninggal tidak boleh didoakan? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, tengok Al-Quran. Wa ilal Rasul, lihat hadis. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Membacakan Yasin untuk orang meninggal dunia sampai enggak mau dia dibacakan Yasin. Kita bacakan dari rumah kita. Rupanya mesti minta izin ke anaknya kan, tidak. Ibu punya grup wirid Yasin. Datang ke rumahnya, anaknya tak ada mau nerima. Anaknya udah ikut Wahabi semua. Ibu buat di musola, di masjid. Beli nasi bungkus untuk almarhum yang selama ini baik, almarhumah, buat. Adik-beradik bertiga, yang 2 tak mau buat, 1 buat. Undang, datang alhamdulillah, tak datang ya enggak apa-apa. Kenapa enggak dibuat? Jadi buat saja. Benar menurut Al-Quran, benar menurut sunnah, benar menurut ulama, laksanakan.
sedekah makanan sampai, sedekah tahlil la ilaha illallah sampai, sedekah baca ayat sampai, umroh sampai, kurban sampai, puasa sampai. Nanti saya kirimkan amalan-amalan yang sampai untuk orang meninggal dunia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Terima kasih, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan masih bisa memberikan ilmu untuk kami. Amin. Amin, Allahumma amin. Baik, satu lagi ya, satu lagi. Ih, banyak banget ya, saya bingung milihnya ini. Insyaallah. Yang angkat tangan paling tinggi. Ibu Amna Syahril dari Lampung. Makasih Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz buat kesempatannya. Saya ingin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menerangkan kalau harta anak itu adalah harta orang tua. Terus saya tuh kemarin baru dengar Ustaz. Ustaz di tempat saya tuh menerangkan kalau apabila orang tua itu berhutang kepada anak, maka untuk agama kita mengajarkan tentang keadilan gitu. Artinya orang tua itu sebaiknya membayar hutang itu. Jadi dengan hubungannya dengan saya kurang jelas tadi pemahaman tentang yang Ustaz jelaskan tadi Ustaz. Yang harta anak adalah harta orang tua itu batasannya seperti apa dengan yang dijelaskan yang Ustaz yang di tempat saya itu Ustaz. Itu aja Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza kana al-walidu faqiran, kalau bapaknya fakir, miskin, yahtaju ilal mal, bapaknya perlu duit, wa kana al-ibnu ghaniyan, anaknya kaya, fayajibu alal ibni an yunfiqa ala walidihi, maka anaknya wajib ngasih duit ke bapaknya. Wa yu'tiyahu ma yahtajuhu minal amwal, wajib dia ngasih duit. Liqaulin Nabi SAW, karena Nabi bersabda, ibda' biman ta'ul, mulailah dari orang yang dekat, ummaka ibumu, wa abaka bapakmu. Hadis riwayat An-Nasa'i. La yajuzu lil ibni, seorang anak tidak boleh an yaj'ala ma yu'tihi lil walidi qardan, tidak boleh memberikan yang dia kasih ke bapak ibunya itu sebagai hutang. Ya, ini nasi utang ya, enggak boleh. Amma idza kana al abu ghaniyan, kalau bapaknya kaya, sawitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya 5, bininya 4, ghairu muhtajin ilal mal, dia tidak perlu duit. Atau kanal ibnu faqiran, anaknya fakir, la yastati'ul infaqa ala abih, tak bisa dia membantu bapaknya. Fala haraj, maka anaknya tidak dituntut apa-apa. Fala haraj, boleh bagi si anak an yuqridha abahu. Wa yajibu 'alal walidi an yurji'ahu ila ibnihi idza kana qadiran 'alal wafa. Dan si bapak membayar kepada anaknya.
Wa idza kana alwalidu mu'asiran, kalau bapaknya kesulitan, la yajidu wafa'an, tidak bisa membayar hutang, fala yajuzu lil ibni an yutalibahu, tidak boleh si anak menuntut bapaknya. Bal yajibu alaihi inzaruhu hatta yajida sa'atan, maka si anak nunggu sampai bapaknya mampu. Dalilnya Al-Baqarah 280. Wa in kana dhu usratin fa naziratun ila maisarah. Kalau dia kesulitan, maka tunggulah sampai sampai mampu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah pukul 21 lewat 16 waktu Indonesia Barat di jam saya sekarang. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan untuk bertanya, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa dapat kesempatan ya, kesempatan untuk bertanya. Di chat juga sangat banyak ini masih belum terjawab, minta amalan. Tadi Ustadz sudah menyampaikan ya, Ibu, yang 11 amalan yang bisa kita lakukan ketika orang tua sudah tiada. Nanti insya Allah recordnya bisa ditonton ulang. Baik, terakhir Ustadz, closing statement atau kalimat penutup untuk tema kita pada malam hari ini tentang kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Fadhil Ustadz. Sebanyak apapun yang kita berikan ke orang tua, tidak akan pernah membalas perbuatan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah membalas, teruslah teruslah membalas. Bagi yang belum mampu, bahagiakanlah mereka dengan qaulan karima, kata-kata yang lembut. Bagi yang sudah meninggal dunia, bersedekahlah. Bagi yang tak mampu, kirimkanlah Al-Fatihah, bacakan Quran. Berbuat baiklah untuk orang tua, insya Allah anak-anak kita buat baik ke kita. Ala hazihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Amin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufaril niran. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina barram barina bi abaihim wa ummahatihim. Allahumma ihfazhum min kulli su' wa syarri makruh. Ampunkan silap salah kedua orang tua kami. Kalau masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Kalau sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ampunkan segala silap salah dosa. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Waktim bis salihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf segala kesilapan, kekhilapan, kekurangan Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak dan di Riau. Bapak Ibu jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, sampaikan ke Bang Alvin, nanti saya jawab dalam voicemail. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.